merinding. Honor Lesti Kejora tak sengaja terpublis ke salah satu media sosial orang terpengaruh di televisi Antv. Dalam daftar tersebut, bayaran yang diterima Lesti Kejora jauh mengalahkan artis dan penyanyi lainnya. Salah satunya, penyanyi dangdut top tanah air Ayu Ting Ting dan Inul Daratista. Menurut komentar, bukan tanpa alasan Lesti Kejora dapat bayaran tinggi dalam acara tersebut. Memiliki kepopuleran yang cukup tinggi dengan jadwal yang begitu padat. Ditambah lagi, penampilannya yang cukup memuaskan penonton menjadikan salah satu alasan istri Rizky Billar tersebut dibayar mahal. Diketahui, dalam acara hari ulang tahun Antv yang ke-29 itu, Lesti Kejora berkesempatan membawakan beberapa lagu hit di acara tersebut. Istri Rizky Billar itu juga berkaraoke saat berada di atas panggung bersama para host yang memandu acara itu. Selain dari itu pula, penampilan sang juara The Academy Indosiar tersebut di HUT Antv juga banjar pujian dari para tamu undangan. Memiliki suara yang menggelegar dengan penghayatan yang cukup sempurna, membuat para tamu undangan terpesona melihat penampilan biduan cantik asal Cianjur tersebut saat bernyanyi. Seperti yang diketahui, hari ulang tahun Antv yang ke-29 itu disiarkan secara live, tepatnya Sabtu malam, tanggal 26 Maret 2022, dengan menghadirkan para penyanyi dan artis top tanah air. Selain itu, beberapa artis Bollywood juga ikut didatangkan guna memeriahkan acara itu. Adapun penyanyi dan artis top tanah air yang hadir dalam acara itu antara lain seperti Dewa 19, Kota, Kangen Band, Mulan Jamila, Cak Nan, Happy Asmara, Inul Daratista, Ayu Ting Ting, Al Ghazali, dan sederet penyanyi top tanah air lainnya. Kita doakan sama-sama semoga Lesti Kejora terus sukses dan karirnya terus melonjak naik drastis. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami dan tim minta maaf.